Oh, Bang Dewa, bongkar lagi. Strike. Naikin. Kejam sekali. Double strike. Double strike. Gak, darah legend. Kabu. Untuk informasi mengenai antar trip fishing menuju spot ini ada dari Bang Dewa, bisa ngantar kalian kalau mau mancing. Assalamualaikum sobat mancing, jumpa lagi dengan Bang Biring di sini. Selamat datang kembali di channel Mancing Fishing Expo. Oke, hari ini Selasa 22 Juni kita akan mancing mabar fun fishing lagi, mancing hibur ya. Dan kali ini saya berkesempatan diajak mabar sama Pak Ketut. Halo Pak Ketut dari Duku Pancing. Kita mancing hibur ya Pak Ketut ya? Iya, siap. Dalam rangka ulang tahun Duku Pancing yang pertama katanya. Pertama, ya. Selamat, semoga makin ramai ya toko Duku Pancing ya. Nah, buat teman-teman siap keserangan, jangan lupa Duku Pancing. Ingat serangan, ingat Duku Pancing. Oke. Okay? Karena di sini lengkap guys ya. Seperti biasa yang saya katakan, peralatan dan umpan-umpan kalau mau mancing sudah lengkap di sini, enggak perlu khawatir. Dan bersama ada Bang Dewa juga. Kita battle lari nih Bang ya. Yep. Battle lari. Oke okay, guys. Ini nanti kita rencananya mau mabar di sekitaran Sanur katanya. Seperti apa keseruannya, ikuti terus videonya. Keep watching. Persiapan senjata dan amunisi. Oke guys, sementara saya masih bersama. Oh ini joran-joran legend saya guys. Pakai bil begini kan, mancing ke Sanur. Kita lihat apakah ketemu lawannya. Jika nanti fight dan patah lagi karena strike, itu sebuah prestasi guys. Kita upgrade. Kalau dia patah gara-gara strike, kita lihat saja nanti. Ini lihat, ini udah kayak fighter show ini Bang Dewa ini di Mobile Legend show dia guys. Alright guys ya, kita lihat saja nanti seperti apa keseruannya bersama Pak Ketut dan Bang Dewa Duku Pancing. Keep watching. Kita sudah sampai di spot. Ini masih di sekitaran matahari terbit Sanur ya guys ya, spotnya. Cari kelembutan di sini. Oke, gaskan. Semangat, semangat. Dewa mengawali strike perdana pagi ini. Apakah itu? Oh, badul. Badurnya naik guys, mantap, strike perdana. Oh itu pakai apa tadi? Oke, bulu-bulu badur guys.
Jos, cari lagi, Bang. Lanjut. Yes, kita akan coba first drop menggunakan rangkaian timah bawah mandas. Dan seperti biasa saya menggunakan tackle, set tackle dari reel Shimano Stella tipe Sugailang 1000 dan dengan joran legend kita. Oke, first drop menggunakan umpan udang tewas. Kita temukan lawan yang seimbang. Mudah-mudahan McLendon strike and landed. Kita drop. Ini kira-kira di kedalaman 5000 meter. Dikurang 4970. Ya, itu sendiri. Oke, sudah sampai dasar drop. Kita wedding. Keep watching. Strike, guys. Ayo, naik. Wuh, joran legend, Shimano Stella Sugailang. Landed lah kau. Badur dewasa, beranjak remaja, terbalik, guys. Mantap. Akhirnya kita bisa menyamakan kedudukan dengan Bang Dewa. Sementara Pak Ketut, zero. Oke, kalau yang ini kuah kuning, cari lagi. Jos. Disusul strike oleh Pak Ketut. Ikan apakah ini? Masalah size nomor 2, yang penting strike, McLendon, landed. Ikut terbalik, guys. Yang penting McLendon, strike, and landed. Hampir sama. Wow, ternyata sama jenis, sama size. Itu tadi salah sebut ya, guys, ya. Itu masih sejenis tabasan ya, Pak Ketut ya. Bukan tadi saya bilang ikan badur, guys. Itu katanya sejenis tabasan. Jadi skor satu sama Pak Ketut. Sementara Bang Dewa masih anaknya tadi, guys. Playgroup. Oke, kuah kuning, cari lagi, Jos. Alright, second drop, guys. Masih dengan umpan yang sama, belum ada berkurang, masih utuh tadi. Semoga ketemu lawan yang seimbang. Soalnya dari kemarin lawannya cotek terus. Sekarang baru. Alright, sampai di dasar kita tunggu, guys. Strike lagi. Tak perlu menunggu lama. Naik, fight. Ayo. Naik. Oh. Punyaku. Ini masih kan sejenis tawasan, guys, ya. Jos, mantap. Abang kalau mau terus berusaha aja, Bang. Gak usah rese ya, Bang. Bercanda, guys. Alright, itu dia strike kedua saya, guys. Kuah kuning, cari lagi. Jos. Ternyata Pak Ketut juga strike, guys, ya. Tadi katanya belum yang besar maksudnya. Yang penting McLendon itu strike and land. Drop yang ketiga kalinya, guys. Gak tahu bahasa Inggrisnya, jadi bahasa Indonesia aja. Tadi first drop, second drop, yang ketiga gak tahu. Three drop gak pernah dengar. Oke, sudah sampai dasar, guys. Kita wedding McLendon-nya. Oh, triple strike. Triple itu, guys. Ini juga. Iya. Tunggu saya. Gak kena, guys. Aduh. Bukan nolak tadi, Bang. Ke sini. Curang, guys. Padahal senangnya sama, tapi gak kena saya, guys. Yus, lanjut. Ini baru nyampe dasar lagi, guys. Saya barusan gak ikut triple strike. Mungkin saya dapatnya. Langsung dapat tuh. Belum. Sabar. Timahnya apa kailnya, Bang? Oh, kalau kail mah ikan besar langsung di ini. Oh, Bang Dewa strike. Ayo, Bang Dewa. Semangat.
Aduh. Gogot. Gogot kalau enggak 5 jari ke atas enggak masuk kategori. Rilis. Bau itu. Ini kayaknya sama dah gogot juga ini. Yang di bawah dimakan. Wow, paketut strike lagi. Aduh, iya kelihatan loh. Tapi itu besar loh. Udah beranjak remaja. Wah, sah. Ayam ayam. Oh, mantap. Jangan. Aduh. Dibilang jangan lepas. Itu masih mas. Gancu. Ini pak. Oh, galak. Naik cari yang besar. Ketegas. Dia strike terus. Kayak pokoknya tadi nggak? Iya. Ini juga baru nyampe bawah. Ayo naikin, mana dia? Dalam nih. Iya bener, seken dah. Request. Seneng dia naik turun. Iya, yeah, mantap, landed ya, Jos. Cari lagi. Ini gimana ceritanya? Pengalaman Jos sudah satu arah. Oke, sampai dasar. Kita waiting. Strike, guys. Iya, naik. Kena ke situ. Kena. Apa nih, Bang? Isinya udah. Oh, tabasan. Mantap. Strike ketiga. Mantap. Giliran Mang Dewa. Ini saya mau ngedrop, guys. Naikin. Naik. Timun babon. Mantap. Tunggu. Melengkung. Pak Ketut ini gimana ya? Melengkung everybody. Ayo patut. Coba mancing hijau di kepala Pak Ketut. Padot, naikin. Iya, strike everybody. Iwa opo kah ini? Opo request no? Special request. Masih masuk. Sudah beranjak dewasa itu Pak Tut. Gaskan. Jos, lanjut cari lagi. Strike. Bagus. Jangan pelan-pelan, nanti ini naik. Ya itu yang benar. Jangan kasih kendor. Yo, naik. Woi, tribangnya, guys, mantap. Alright, akhirnya setelah sekian purnama, Jos, kita gua kuning cari lagi. Lanjut. Bang Dewa bungkel tribang. Tribang. Ayo Bang Dewa naikin. Strike. Isi. Double. Bergetar everybody. Bogot juga ini kayaknya. Naik. Double strike.
Ana. Oh, tribang eh. Cengotan. Oh, udah tulis di bawah. Oh, mantap. Nemare. Jos. Mantap castingannya. Mantap. Cari lagi. Melengkung mania. Ayo, Dewa. Ayo. Iya, naikin. Iya, 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 iya. Ikan apakah ini pribadi? Oh, pogot putih. Mantul. Pogot putih itu enak banget, guys. Aduh. Mantap. Cari lagi. Jos. Standby. Standby kita double strike. Oh, 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 bergetar everybody. Shimano Stella Sugailang. Kalau masih dengan joran legend kita Iwa Opo Ikire. Timun-timun. Sudah kubilang menang. Timun-timun. Timun-timun ada di sini. Jos, mantap. Ayo Pak Tut. Strike. Strike Pak Tut. Diam-diam. Double strike disusul oleh Pak Ketut, guys. Aduh. Naikin. Wow, wow. Say, yeah, request. Sesuai request, Bogot. Ini lagi, guys. Triple disusul Bang Dewa. Aduh, jangan gitulah. Serius. Sayang sekali. Mantap ya, kira. Alright, semangat, semangat. Jos, cari lagi. Itu kecil, Pak Tut. Mau yang besar nggak? Wow, udah remaja itu. Udah remaja. Jos, gaskan. Mana ini? Selat saya tariknya tadi. Good. Strike. Bang Dewa. Bang Dewa semangat. Pasti bisa. Ayo. Bukan berapa. Dadong nih. Ini dadong timun, guys. Bila kalian tahu. Sudah jangan dulu. Tar dulu. Oke. Gua kuning, cari lagi. Dewa, bunker lagi. Naikin. Kejam sekali. Double strike. Gak, jalan legend. Kerapu. Ah, tunggu gini. Ot. Pak. Jangan gitu. Yang penting McLendon strike and landed. Ya, jangan berkecil hati. Memang sih itu enggak besar karena memang enggak bisa yang ngalahin saya, Pak Tut. Bercanda, guys, bercanda.
Apa itu? Lebih besar pemberatnya itu, Pak Tut. Aduh, lebih besar pemberatnya. Sini sini, bentar ya, saya tunjukin ya. Ikan itu yang benar ini gini, Pak Tut. Tunggu ya. Abis ini belum nyampe dasar. Naik lagi. Naik lagi, guys. Fight. Let's go. Jalan legend. Fight terus. Naikin. Jangan ke sekendor. Shimano Stella suka hilang. Iya. It's okay, no problem. Shimano Stella suka hilang. Jalan legend. Dadong nih, timun. Ini namanya timun, guys. Aku cari cotek di sini dikasih timun. Mantap lah. Mantap sekali ya pribadi. Kuah kuning Jones. Langsung naikin. Bang Dewa menyusul. Ini belum kelar juga. Oh, double hook. Oh, dukung pancing. Ngetrip Jones. Ini belum kelar juga ya pribadi. Jones lanjut. Kita sudah sampai. Untuk hasil akhirnya nanti ya, kita di toko duku pancingnya kita prepare beres-beres dulu, guys ya. Keep watching. Oke, guys, ini dia untuk hasil akhirnya yang kita mabar fan fishing tadi. Ini bukan. Tada! Wih, dapat kerapu 2 yang big size, guys ya. Nah, ada timun. Dan ini yang tahu antara tabasan atau mayasan, guys, masih kurang paham. Ini yang penting good fish lah. Ini dia ya, hasil akhir hari ini. Ini jenis rumah, jenis ikan karang kita dapat, jenis kerang, dan segala macam yang paling mendominasi ya. request yang ini yang paling enak rasanya. Oke, untuk informasi mengenai antar trip fishing menuju spot ini ada dari Bang Dewa, bisa ngantar kalian kalau mau mancing ngetrip. Itu ada 3 spot, guys. Yang pertama itu spot yang tadi, yaitu Sanur, dan yang kedua Tanjung ya, Bang. Tanjung, dan yang ketiga sekitar Serangan. Jadi untuk harga itu katanya kalau untuk di Sanur dan Tanjung itu 400 maksimal 4 angler, start dari jam 7 pagi sampai sposnya lah. Sposnya itu kan ya di atas standar lah, jam 2 gitu, Bang ya. Itu untuk spot Sanur dan Tanjung. Dan untuk spot Serangan berapa, Bang? 300-an itu. Itu 4 angler, 1 bendega, guys. Jadi berlima ya sama Bang Dewa ya. Jadi untuk hasil di Sanur hari ini kalian bisa lihat sendiri ya. Ini bukan cuma lumayan, ini kita udah dapat ngibur, dapat ngomset lagi, udah double kill ini, sevek ibaratnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin hanya untuk mancing di sekitar Serangan, kembali lagi seperti yang di awal tadi saya ingatkan, ingat Serangan mancing, ingat apa? Dukuh pancing, jod. Jadi nggak perlu khawatir, nggak usah ribet-ribet mau beli umpan di mana, peralatan pancing yang seperti mata kail atau pemberat dan leader dan lain-lainnya. Tinggal calling aja duku pancing, nanti saya sertakan di kontaknya, atau sudah banyak itu saya share kemarin itu di video saya sebelumnya ya. Duku pancing, guys ya, ingat ya, kalau ke Serangan mau berurusan sama mancing, ingat apa, Bang? Duku pancing. Nah, ini tadi real ya, guys ya, dari awal. Kalian udah bisa lihat ya seperti apa tadi kita berangkat sampai dan momen double strike itu. Tapi tadi ada ya satu teman kita yang
gimana ya kayaknya. Oh itu bendega bukan angler ya. Oke. Oh. Udah cari aman dia guys. Iyalah, siap. Jadi cukup sekian ya guys ya untuk vlog mancing kali ini, dan saya rasa sudah cukup lengkap dari awal sampai akhir tadi untuk hasil akhir juga. Seperti biasa, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam video ini. Next kita ulang mabar lagi. Sekali lagi, thank you for watching and see you next video.